Para calon pekerja migran Indonesia PMI mengikuti program G2G Korea Selatan. Pelatihan ini ditinjau langsung oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Kunjungan ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan BP2MI dalam memperingati Hari Pekerja Migran Internasional 2020. Beni menambahkan, para calon PMI ini juga mesti mengikuti pelatihan kebahasaan agar mereka menguasai bahasa di negara tempat mereka akan bekerja. Di samping itu, mereka juga diberi pemahaman mengenai undang-undang ketenagakerjaan di negara tempat mereka bekerja, bahkan juga memahami kultur budaya setempat. Pendidikan dan pelatihan yang memang jauh-jauh hari dipersiapkan sebagai modal mereka, kekuatan fisik, kekuatan mental, dan bahkan juga keahlian, keterampilan atas pekerjaan ya yang mereka pilih sebagai pelaut atau sektor fishing ya, perikanan. Ini menjadi modal yang cukup baik sebetulnya bagi mereka, tapi juga ketika itu yang bisa mampu kita lahirkan, yaitu pekerja terampil dan profesional, maka sebetulnya simbol dignity dan harga diri ada di mereka. Mereka pasti akan jauh dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan dalam bentuk bagaimana mereka dipaksa bekerja di luar jam kerja, kemudian gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kenapa? Karena memang sejak awal mereka sebelum berangkat sudah ada dalam perlindungan negara. Selama bekerja dalam perlindungan negara dan bahkan setelah kembali bekerja dari negara penempatan mereka dalam perlindungan negara. Ini bedanya dengan para pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan secara tidak resmi. Terus kita lakukan 9 kali penggerebekan ya, terus ya telah menghasilkan 514 anak-anak bangsa yang kita selamatkan, yang hampir menjadi korban sindikat, yang hampir berangkat ke negara penempatan. Dan ini adalah kegiatan serentak sebetulnya. Jadi kalau belum terdengar di Jawa Tengah, kami mohon bantuan. Kalau ada informasi, ada penampungan dilakukan oleh siapapun tidak resmi, berikan informasi kepada kami dan saya yakin saya akan memimpin langsung penggerebekan ini. Melalui penempatan kerja secara resmi, jauh hari sebelum berangkat para PMI difasilitasi pendidikan dan pelatihan oleh negara. Hal ini akan memberi mereka kesiapan fisik dan mental serta keahlian yang akan menjadi modal mereka untuk bekerja di negara tujuan. Tim Liputan Cahaya TV.